As a guest star. You are a guest star today? Yeah. Apa sih, Bo? Ini either gue yang memang belajar bahasa Inggrisnya salah apa dua-duanya gue enggak ada yang ngerti. Why didn't you tell me about this? Boy William will come here. Gue juga enggak tahu dia tiba-tiba nongol. No, what's wrong if I come here? Is there a problem? Aku juga enggak tahu kalau kamu ternyata... You are my boyfriend. Gitu dong, akhirnya kamu pamerkan di ada-ada aja cowok tuh yang memang benar-benar masuk kriteria untuk dipamerin. Ganteng, ya kan? Jago bahasa Inggris, ya kan? Dua, memang benar-benar laki-laki. Adef, bukannya gitu. Apa? Waktu dulu belum punya anak, emang deket. Pas sekarang udah punya anak, udah janda jadi jauh. Oh, tapi sih bagus. Tepuk tangan dong buat tamu istimewa kita. Ayo silakan duduk. Kita juga ingin menyapa pemirsa yang sudah setia di depan televisi. Selamat siang, selamat datang, selamat bergabung di Ada-Ada Aja. Kenapa jadi, kita pakai tema baju kayak gini? Kita sih dandanannya udah soal rapper karena kita tahu Boy William hobinya nge-rap. Lah dia dandanannya kayak eksekutif muda. Ya emang seorang rapper you have to dress like that? Gak usah kan? Ini rapper vintage. Ini we dress up as rapper back in the 70s, you know. Oh. Dia rapper. Zaman tahun 70-an ini kalau ini bukan rapper. Ini apa? Preman Depok. Boy. Kamu tuh sebetulnya memulai awal karir tuh dari mana sih? I know you as... From here, from Global TV, Starting. Oh, Starting. Iya, jadi awal mulanya di Starting. Oke, berarti itu sebagai model? Sebagai apa ya? Kayak apa ya? Starting tuh kayak mencari... For the first time ya waktu itu. For the first time, jadi itu mencari kayak remaja-remaja yang talented. Ya. Smart, talented, attractive, reliable. Diadain di Global TV. Multi-talent ya? Yeah, something like that. Oke. Nah, sekarang dari sekian banyak kembangan profesi yang sudah kamu lakukan, yang paling... menarik minat kamu tuh yang mana? Yang paling menarik minat ya, jadi host musik, yang sekaligus bisa main musiknya juga, and rap. I think that's fun, you know? Okay, which so one you do I... you like? Jadi paling suka? Jadi host musik. Oh, host musik. Karena host bisa musik. Sekalian main musik ya. Oh, jadi iya. Kamu sangat tertarik dengan musik? Iya. Yeah. Okay, kenapa musik begitu menarik buat lo? Kenapa ya? Karena musik, I think music is apa ya, universal banget. Dan itu kayak kebutuhan orang setiap hari. Enggak cuma universal, ada Sony, ada macam-macam. Bukan, universal, menyeluruh. Oh. Music is very universal. It is, it's very universal. Dan apa ya, bisa kayak nenangin kita, whatever. Pokoknya apapun to do with music is just good.
Oke. Nah, benar nggak sih kalau kamu tuh awal-awal terjun di dunia entertainment, kesulitan untuk berbicara bahasa Indonesia dengan lancar? Tanya dia aja, tanya. Iya, she knows it. We have experience together. Jadi waktu, tell me. Jadi waktu dulu, waktu Ayu belum ngetop bareng sama Boy juga nih, kita memang udah sering banget kerja bareng. Tadi megangnya di mana? Di sini. Oh, tenang aja, nggak akan jauh-jauh. Hey! Kayak kakak saya, jadi memang dari dulu susahnya tuh bareng-bareng. Jadi waktu dulu kita punya acara Adef, dan Ayu tuh disuruh waktu itu jadi host bareng sama Boy. Dan Boy ini gak bisa sama sekali yang namanya bahasa Indonesia. Yang ngajarin bahasa Indonesia loh. Nah, dia ngajarin waktu saya, itu. Terus-terus. Jadi di situ acara disuruh nyebutin 250 orang dipanggil atu-atu ke atas panggung. Udah gitu nama orang kan dipanggil gak boleh salah dong. Iya. Kalau dia yang manggil bisa belepetan ke orang. Yang ada dia ngomong digamparin orang. Jadi gue nyebutin namanya Adef. Oh, ini berarti bertukar ilmu. Ayu bertukar ngajarin ilmu. Boy bahasa Indonesia, Boy ngajarin Ayu bahasa Inggris. And look at her now. She's speaking good English. Tepuk tangan buat Ayu dong. Gue punya cerita tentang Ayu juga. Tapi tunggu dulu, pertanyaan gue belum lo jawab. Okay, lo tuh besar di mana? Kuliah di luar negeri atau tinggal di mana? Oh, gue dulu waktu umur 3 tahun, 4 tahun langsung pindah ke New Zealand, Selandia Baru. Oh, New Zealand. Oke. Okay. Terus di situ sekolah all my life, lulus SMP, intermediate school, pindah ke Amerika, ke LA. Jadi, seumur hidup. LA bukan Lenteng Agung. American. You know that? Seumur hidup. Jadi ya seumur hidup sekolah di luar negeri. Oh, nah, perbedaan apa yang paling lo rasa ketika pertama kali balik ke sini? Perbedaannya mungkin karena practically lo enggak pernah tinggal di Indonesia sebenarnya ya. Cuman perbedaannya palingan cuaca ya. Cuacanya kalau sana kan ada 4 musim. Kalau sini kan paling hujan kalau enggak panas, ya kan? Jadi pertama sini sakit, sering kalo sakit. Kalau sekarang 3 loh musimnya, apa? Panas, hujan, galau. Satu apa? Lagi? Hujan, panas, galau, cerai. Itu bukan musim. Iya. Selain perbedaan musim? Selain perbedaan musim, palingan makanan. No. Makanannya kaget di sini. Kalau sana kan jarang ya sambal-sambalan gitu ya. So, biasanya saus tomat, kalau nggak udah gitu aja plain. Yep. Garam lah, kalau sini kan banyak kan kita sambal-sambalnya. Nah, berarti terakhir itu pendidikan kamu di sana belajarnya apa sih, Boy? What do you mean? SMA. Kuliah SMA? SMA. Kelas 3. Nah, sekarang tinggal di Jakarta permanently? Yep. Permanently. Oke, nggak ingin ada, tidak ada keinginan untuk melanjutkan kuliah lagi di luar negeri? Nah, kalau di luar negeri kayak nggak. Kayak kalau untuk tinggal sementara enakan di Indonesia. Karena mau bagaimanapun juga kita sebagai orang Indonesia lebih enak di negara kita sendiri, ya kan? Oke. Okay. Tapi pasti kita masih ada bolak-balik ke sana. Kalau ada urusan ke sana, apakah still go back and forth. Oke, okay. Apakah kondisi sekarang bahwa kamu bekerja di dunia entertainment yang juga mempengaruhi keputusan kamu untuk akhirnya memilih, oh udah deh tinggal di Jakarta aja? Iya, pastilah. Pasti itu ada pertimbangan dari situ juga. Karena pengen apa ya, pengen terus merintis karirnya di sini. Kalau kita tinggal di sana kan susah nanti merintisnya, harus bolak-balik terus kan. Repot, honor lo abis di ongkos, gila nggak bisa naik ojek juga. There you go. There you go. Oh ya, Bu, kenapa mukanya bingung banget? Enggak, itu gue nggak bisa baca, apaan sih lu? Oh, tanda-tanda mata udah mulai plus apa minus? Iya benar. Iya kan, tenang, nggak usah dibaca, kita pakai hati aja. Abis ini kita punya tantangan istimewa buat Boy. Apa itu? We have a challenge for you. What's the jadi challenge? Anda yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tetap di ada aja. Hmm.
When I see your face. You're amazing, just the way you are. Welcome back to Ada-Ada Aja. Still with our guest star today, Boy William. Keep going. Don't make me sigh. Dilanjutin dong, Yu. Kan kita janji mau ngundang, mau ngasih tantangan buat Boy. Coba undang Miss Sosialita tapi pakai bahasa Inggris. Lu boleh pilih mau pakai bahasa Inggris apa bahasa India? Ya. Lebih susah ya. Oh iya, kita lagi suka India berdua ya, Boy ya. Iya, kan tadi berdua lagi sibuk. Enggak tahu enggak, ini temanya kita ngomongin rap, benar enggak? Iya, rap. Ini ngomong-ngomongin rap ya, si Ayu Ting Ting dia jago banget nge-rap bahasa India. Oh ya. Kan itu lagu-lagu Indianya itu ada rap gara-gara ada kamu. Ada rapnya namanya coba, Ram. Coba kasih lihat dikit, coba, lihat dikit. Coba, ayo dong, ayo coba ya, coba. Dikit lagi, dikit. Chahelila chahelila chahera maine dono ke love mein duniya ka kya ka inka tufan da hai simple sa yaar gole maro to panga ako maro to pyar langsung live nya karena enggak butuh kita buru-buru ke bagian rap rap dan home baju barse nina na singgar dadal se jul batul batlo gandoro show me da dudu rang chkoro ke ubangra che ya ram lila bandore gara che ya ram lila ram lira ame da che ke pege te ke vela ke same ke la che ke te ke charbi ram lila. Sebagai kado buat kekompakan kalian berdua, Miss Sosialita. Gaya gue sama Adef. Lu kan ini. Ini rapper tuh gini. Lu apa? Miss Sosialita mah. Sembarangan. Kalau dia bukan orang gila. Apa itu? Orang aring. Kau ini ceritanya rapper. Dia ceritanya kan rapper. Kayak begini, Pak. Aku tuh soalnya dikasih tahu kalau kamu datang ke sini mau menantang Boy untuk battle rap. Oh gila. Emang gila, Pak. Emang kita tuh kalau ngerap keren tuh harus ngajak rapper yang ditantangin battle rap sama Miss Sosialita. Yang kalah akan mendapatkan hukuman istimewa ya. Okay. Nadia, ya. Dia okay. Tadi kan kayu nge-rap bahasa India, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kamu pakai bahasa Jawa, silahkan mulai duluan. Yuk. Jenengku ayar ini tanda kene ndek ada jenenge Miss Sosialita sing kok ora tenang, kesalahan bukan sama lo, bukan, gua bela, tenang, ulang, ini tuan rumah dia harus menang. Dia kenapa, tadi jangan kamu kenapa salah? Enggak, enggak diiringi sama gendang. Oh musiknya. Maklum, kan kenapa enggak enak, Pak? Maunya kayak apa, sayang? Terima kasih, Mat. Tuh, ayo, ayo mainkan. Yo, aku jenengku Aya Ranita yo, ndek kene Miss Sosialita yo. Yo. Kalau nge-rap itu yang cepat. Jangan sampai mulut lu bau. Oh iya, oke, cepat. Oke. Siji, loro, telu. Ana cara kok data sing wala mung gak botong ae. Woi. Coba Woi. Gua ngomongin kamu aja, Sri ya. Give me that beat. Yeah. Got me like zoom with the body boom boom all up in that zone. That belly belly man man booty bang bang up in all night long. I'm like shaking and jiggling, shaking and wiggling. That do whatever shaking and jiggling. Keep going, wiggle it, no. Eat more chocolate, cause I don't know why you can play like that. I don't know why you can play that man. You look so bad, I'm here so you make me mad. Hey! Aya! Hey! Abis aku ngene kayak ngene ngomong, yuk
kamu nge-rap, lama-lama lu kesurupan loh. Ayo tepuk tangan buat Minta Jarita dan Mbak. Hebat, salut, ayah ini benar-benar nyari hebat. Duit buat bayar kos-kosan. Gua bangga sama lo, gua bangga. Kita harus menentukan nih siapa pemenangnya melalui tepuk tangan ya. Siapa yang pilih Boy? Aju. Siapa yang pilih ayah? Minta Jarita. Pemenangnya adalah Ayah. Ini ya, sebagai hadiah untuk kemenangan. Pergi ke pasar. Kamu juga udah mau diangkat derajatnya begitu nama Ayu ke panci. Sebagai hadiah, kita punya foto di LED untuk Boy. Kita mau lihat foto apa yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita. Yes, kita lihat. Kita tuh pengen tahu sebetulnya dan mengenal lebih dalam kedekatan hubungan pribadinya, wow. Boy. Yeah. Wow! Boy cantik sekali ini. Siapa ini? Coba perkenalkan kepada kita. That's my friend, my good friend. Really? Cinta only your friend? It's my friend. Oh, ini Cinta. Kok oh, matanya gede banget sih, Cinta? Ah, bukan. Itu kacamata! Kacamata! Oh, Cinta Laura. Ya, itu teman baik. Sahabat kamu. Ya, just my sahabat. Just close with her? Just sahabat. Itu waktu itu dia lagi kuliah di New York kan. Dan itu kebetulan aku lagi pulang ke sana. Kayak di kukusan ya, Nek. New York. Lagi pulang ke sana, terus ya udah kita ketemuan di sana, just hang out. Jadi benar gak sih berita di luar sana yang bilang kalau kamu itu sama Cinta Laura punya hubungan lebih dari... Mbak, kakinya? Oh iya benar. Punya hubungan. punya hubungan lebih dari sekedar teman dekat. Kita teman dekat sih, just really, really good friends. Beneran. Jadi untuk saat ini kamu belum mikirin pacar? Nah. Umur 23 belum mikirin pacar. Apa prioritas hidup kamu saat ini 1-3? Prioritas nomor 1, banggain keluarga. Membanggakan keluarga. Nomor 2, membanggakan keluarga dari dengan segi cara karir, karir. Karir. Karir, harus karir dong. Sebagai laki-laki kita harus kerja dan harus apa sih, punya etalase yang bagus punya di karir kita. Ya. Yeah. Mbak, makan pisang gak boleh pakai perasaan. Kedua, karir. Ketiga, karir. Karir, tiga-tiganya. I'm very career-minded, bener-beneran deh. Oh, kenapa karir begitu penting buat lo? Gak tahu kenapa ya, mungkin gue datang dari keluarga yang mereka juga semua pekerja keras. Diajak ngobrol, relax aja, kayak mau buru-buru banget sih lo. Gak karena orangnya dia kerjanya memang cepat. Iya, kelihatan. Pokoknya dari keluarga yang kerja keras semuanya. Dan kayaknya gue jadi keturunan gitu. Gak tahu otak gue tuh isinya cuma kerja mulu. All I do is work. Terus nikahin aku kapan yang? Mbak, kira-kira dong temennya dia aja Cinta Laura, berarti standarnya tuh di sini. Masa dia mau curut kayak lu? Kita juga mau ingetin nih sama pemirsa yang ada di rumah, di tengah-tengah keseruan kita sama Boy. Kalau pemirsa punya usul, mau bintang tamu siapa, ada kritik atau saran, silahkan kirim tweet ke ada-ada aja, _GTV. Atau kita juga punya sedikit keseruan terjadi di sosial media kita. Kalau ada teman atau saudara yang rasa mirip sama hostnya ada-ada aja, mirip Miss Sosialita, mirip Ayu Ting Ting, mirip Christy Julia, mirip Indra Herlambang, atau mirip Akil. Silakan kirim tweet pic ke @ada_GTV. Yep. Gitu ya. Jangan lupa ya. Kalau Boy sendiri, dalam ini kan 2014 sebentar lagi selesai. Yap. Apa satu hal yang paling ingin kamu raih di 2015? Satu aja. Satu hal yang ingin aku raih 2015. You want to get married, right? No. Itu masih jauh. Satu hal mungkin I wanna ada satu film yang aku mainin.
sebagai peran utamanya dan itu menjadi film paling terlaris di tahun 2015. Film terlaris tahun 2015. Baik. Amin. Pasti tercapai. Berarti next time kita dapat kabar gembiranya ketika mimpi itu sudah terwujud ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk keseruannya. Yes. Pemirsa, Anda yang ada di rumah tetap bersama kita di Ada-Ada Aja. Seru. Buat closing ya. Jiang. Oh, closing aja. Oke, okay. Siap. Makasih ya. Thank you. Lo bisa menyalurkan gairah lo untuk nyanyi. Oke, oke. Iya. Kayak nalo. Apa tuh? Iya, ayo. Pas papa metropolitan semua. Iya. Pas papa preman-preman. Ada aja sore ini ada Mas Ikang Fauzi. Halo, Des. Dan kita kasih tepuk tangan juga ada Bapak Yunus Patriawan Noya. Pak Yunus ini pemirsa adalah Direktur Advokasi dan KIE BKKBN. Ya, dua tamu istimewa saya akan membicarakan remaja berkarakter yang menjadi tulang punggung masa depan Indonesia. Contohnya teman-teman yang ada di studio dan Anda yang tengah menyaksikan kita, Anda semua adalah contoh remaja berkarakter. Ini biar kita persepsi. Mungkin Pak Yunus kali cerita dulu. Berkarakter tuh masuknya seperti apa nih, Pak? Oh iya. Jadi gini, kalau kita ngomong soal karakter itu banyak definisi para ahli. Yang pada dasarnya itu berbicara tentang watak. Ya. Watak berupa konsep atau jati diri. Sikap. Sikap yang meliputi keseluruhan perilaku yang menonjol. Nah, perilaku ini bisa dibawa karena bawaan lahir, itu kalau psikolog kayak Pak Ikang ya. Kalau oleh sosiolog karena dipengaruhi oleh lingkungan. Di mana dia lahir, di mana dia tumbuh berkembang, itu akan mempengaruhi wataknya. Nah, itu arti dari watak atau karakter yang sedang kita banyak diskusikan, terutama di era ketika pemerintah mulai banyak berbicara perihal revolusi mental. Revolusi mental. Nah, itu menurut, yang kita. Oke, okay. Menurut Pak Yunus, untuk revolusi mental ini pembentukan mental yang paling pas itu adalah pada saat remaja? Sebenarnya itu pada saat konsepsi mulainya. Pada saat janin di dalam rahim mulai, pada saat itu sebenarnya mental itu dibentuk. Hubungan emosional anak dengan ibu itu sudah terjalin pada saat itu. Jadi keluarga adalah wahana pertama dan utama untuk membangun revolusi mental, untuk membangun watak anak, untuk membangun karakter. Okay. Mas Ikang ini contoh sebuah keluarga dengan anaknya dua bisa tumbuh berkembang dengan pendekatan yang nanti kita bisa explore dari Mas Ikang lebih jauh tentang itu. Ya. Kalau dari pengalaman Mas Ikang sendiri sebagai orang tua, ketika anak-anak tumbuh berkembang sebagai remaja nih Mas, peran karakter yang baik yang tadi kita bicarakan dalam perkembangan anak-anak seperti apa Mas? Iya benar, jadi memang faktor orang tua ini sangat dominan sekali ya. Jadi saya tuh selalu berpikir positif, saya ngeliat ini ada di depan saya ini seperti teman-teman semua. Semua ini mereka punya potensi yang luar biasa dan orang-orang hebat semua. Itu pemikiran. Dari situ saya mengagumi dan juga merasa mereka tuh punya hak.
Nah, hak mereka tuh ada di orang tua. Okay. Jadi kalau untuk supaya anak itu bisa berkembang dengan baik, itu hak mereka tuh ada di orang tua. Jadi orang tua tuh punya kewajiban memberikan yang terbaik pendidikan, yang terbaik nutrisi buat anak, yang terbaik perhatiannya, yang terbaik pendidikannya, yang terbaik untuk jadi kasih role model, contoh. Karena banyak juga sekarang ya seperti kalian ini ya, udah kita bersikap baik, tiba-tiba orang-orang tua kita sikapnya gak baik, gak konsisten. Itu kan mengacaukan pola pikir mereka. Nah, dari itulah makanya saya pikir setiap generasi itu punya ciri, punya khas sendiri, punya karakter sendiri. Dan generasi ini adalah menurut saya generasi yang terbaik. Setiap, harus menjadi seperti itu gitu loh. Setiap generasi itu punya ciri, masing-masing. Kayaknya Mas Ikang sangat mengakui bahwa setiap orang, setiap anak, setiap remaja punya potensi di dalam diri mereka. Berarti bisa kita simpulkan dari kalimat Mas Ikang itu, kalau Mas Ikang kayak memberikan kebebasan kepada masing-masing anak untuk bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya gitu ya Mas? Iya betul. Iya itu. Tapi seperti ada tugas kamu kan, MC itu membingkai. Kita juga seperti itu. Kita membebaskan anak untuk berkembang, tapi kita juga tidak membebaskan dia untuk berkembang yang tidak positif. Iya kan? Saya ini rock and roll banget gitu loh. Tapi biar gimana hidup itu kita gak boleh gak punya rencana. Kita gak boleh gak punya strategi. Nanti demikian mudahnya orang mempengaruhi kita. Kita jadi alat buat orang lain. Apalagi orang lain itu yang tidak baik. Nah, dengan itu saya katakan tidak, gak mau gitu loh. Nah, anak-anak muda sekarang saya ngelihat mereka tuh punya potensi, punya pemikiran yang matang. Nah, tinggal kita arahin aja yang benar gitu. Arahin benar bahwasannya mereka tahu hak-hak mereka, tuntutlah ke kita. Karena biar bagaimana generasi yang baik tuh kalau seandainya generasi sekarang memberikan sebenarnya jaminan hidup yang lebih baik lagi kepada generasi berikutnya. Benar Pak ya? Jadi kita memberikan keamanan, potensi, yang peluang yang lebih baik ke depan untuk generasi berikutnya. Itulah namanya sifat-sifat kepahlawanan. Wow, sekarang itu nggak ada. Sifat-sifat kepahlawanan di mana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan membangun dunia, dan mempersiapkannya menjadi dunia yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Kalian mau jadi pahlawan? Mau. Kan mereka punya potensi untuk jadi pahlawan. Oh my God, punya potensi loh kita, tepuk tangan loh. Ada lagunya Gilang gini. Kaulah pahlawan yang selalu kutunggu selama ini gitu. Kaulah pahlawan yang selalu kurindu selama ini. Kita menunggu dan kita rindu dengan jiwa jago pahlawanan kita sekarang. Kalau Pak Yunus sendiri, komentar Pak Yunus terhadap apa yang dikatakan oleh Mas Ikang, bahwa setiap anak, setiap generasi punya kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan. Setiap manusia yang lahir itu selalu punya keunggulan. Nah, keunggulan itu sangat ditentukan oleh tantangannya. Nah, saya sepakat sekali Mas Ikang berkata bahwa setiap zaman itu punya warna tersendiri. Filosof bilang every man with his own history. Jadi kadang-kadang orang tua kemudian membandingkan dirinya dengan anaknya sekarang. Wah, sedikit papa dulu loh. Itu dulu kan. Sekarang eranya udah lain. Ini generasi multiple interaction. Itu hebatnya generasi sekarang. Kita ngomong begini, jangan tersinggung kalau tiba-tiba dia buka iPad. Mungkin kita, wah ini lagi pacaran atau apa. Padahal mungkin dia mencari, bertanya ke nenek Google. Apa sih topik yang dibicarakan hari ini, benar atau enggak? Jadi bukan tidak memperhatikan. Justru anak-anak sekarang itu anak yang harus diacungi jempol. Tadi Bapak bilang multiple interaction? Interaction. Oh, maksudnya apa itu Pak? Ya, jadi sekali mendengar, melihat, dia bisa memperhatikan tapi juga mencari di tempat lain, di Google. Multiple interaction. Jadi itu salah satu ciri generasi sekarang. Generasi itu, Y namanya. Multitasking. Multitasking. Generasi Y. Generasi pantes Y. Pantes lu semua pada nanya mulu, why? Ini generasi yang luar biasa yang sekarang-sekarang ini. Dan itu yang Bapak lihat perkembangan generasi remaja Indonesia sekarang. Apa yang dilakukan BKKBN Pak secara lebih tepat dalam membentuk karakter remaja Indonesia? Dari sisi kami, karena institusi kami itu bergerak kepada family, ketika dunia memasuki revolusi informasi, banyak orang berkata ini sesuatu yang sulit.
Tapi banyak juga orang bijak berkata, back to family, kembalilah ke keluarga. Seperti disebut Mas Ikang tadi, keluargalah wahana pertama dan utama membangun semua itu. Wahana utama dan pertama. Okay. Jadi dialog-dialog dengan orang tua itu tidak hanya ditentukan oleh kuantitasnya setiap anak mau keluar, mau kemana, mau apa di pertanyaannya, soal itu terus. Tetapi yang lebih penting itu kualitas. Okay. Dan orang tua Indonesia harus siap, terutama bapak-bapak, harus berani keluar dari kebiasaannya untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, abis ini kita ulik lagi kenapa bapak-bapaknya yang ditantang oleh Pak Yunus ya. Keluarga yang utama dan yang pertama. Jadi Anda dan keluarga jangan bergerak, tetap di Ada-Ada Aja. Seru! Alhamdulillah. Udah alis ngangkat semua nih. Jahil. Berikan senyuman. Semangatnya, selamat datang kembali di Ada-Ada Aja. Semangat remaja yang seperti ini bisa kita lihat dari suara, dari semangatnya. Ini adalah suaranya. Karakternya. Yeah, oh. Yeah, oh. Yeah, oh, yo, yo. Mantap. Hebat. Mas Ikang, aku udah lama loh gak dengar Mas Ikang nyanyi. Gila, masih sama ya suaranya. Lenguhannya khas. Semua orang punya khas ya. Iya, iya, iya. Kalau Mas Ikang sendiri mengingat perjalanan anak-anak kemarin. Ya. Gimana cara Mas Ikang membimbing mereka menemukan potensinya, menggali potensi diri mereka? Saya ini kalau di urusannya sama BKKBN, saya bilang saya ini udah teruji, udah ada buktinya gitu. Anak saya dua, perempuan. Dua-duanya alhamdulillah ya, saya pikir ya gak perlu lagi lah. Karena dua itu buat saya bisa mengoptimalisasikan. Saya punya perhatian, biaya, dan juga sampai sekarang mereka tuh kalau ngomong sama saya bilang begini sama mereka. Ayah tuh kebetulan lahir duluan. Jadi kalau apa-apa yang baik, tiru saya. Tapi kalau ada yang jelek, jangan tiru saya gitu loh. Kritik saya bilang gitu loh. Dan anak saya tuh ini sangat apa ya, kritis banget lah gitu loh. Makanya dua-duanya alhamdulillah S1 udah kerja. Wow. Dua-duanya nanti mungkin mau ambil S2 lagi. Dan saya pikir ya pendidikan itu formal atau non formal ya bisa ya. Dan juga pendidikan agama biar bagaimanapun normatif tuh kita harus punya kepercayaan gitu loh. Biar bagaimana kemanapun kita akan pulang lagi ke situ. Makanya itu yang dibutuhin sama anak-anak. Jadi home itu harus merupakan tempat yang dimana mereka punya apa ya, pulang punya kebanggaan, ya kan? Kalau mereka pulang mereka nggak bangga dengan keluarganya, itu masalah gitu. Oke. Okay. Nah, seperti inikah yang dimaksud Pak Yunus tadi sebelum kita jeda iklan? Pak Yunus bilang terutama ayah, terutama laki-laki, ya, terutama bapak nih, bapak harus mau mendengar. Iya. Begini nih Pak. Iya. Oke. Okay. Ya, kan di keluarga Indonesia itu bapak adalah kepala rumah tangga, ya, imamnya. Saya jadi, mungkin kalau ya, sorry ya, kalau ya, ditanya pilih disegani, dihormati atau dicintai. Disegani, dihormati atau dicintai. Mas ya, Ikang pilih dicintai. 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 Maksudnya saya enggak perlu orang hormat-hormat sama saya. Gitu. Yang penting dia cinta sama saya, sayang gitu. Ya. Itu aja. Daripada dihormati tapi dia sebenarnya sebel sama kita. Oke. Okay. Dan itu banyak kejadian seperti sekarang. Iya betul. Aku mau tweet abis ini ah. Mau pilih dihormati apa dicintai. Iya. Iya.
Oke. Pak Yunus, ya. Tadi juga kita terputus ya, BKKBN. Apa yang akan dilakukan BKKBN untuk mempertegas, untuk memastikan karakter remaja Indonesia ini siap menjadi tulang punggung? Ya, ada dua hal yang kita lakukan. Tadi pertama yang sudah dijelaskan oleh Mas Ikang, bahwa keluarga itu wahana utama dan pertama. Peran bapak itu sangat penting sekali. Sebagai role model, jangan sampai bilang, kamu jangan merokok tampil sampai gini. Bapaknya juga gini, ya. Nah, yeah. Itu kita buat di dalam satu organisasi namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi keluarga-keluarga yang punya anak remaja itu kita berikan informasi. Begini berhadapan dengan remaja, begini berkomunikasi dengan remaja. Bagaimana sikap kita melihat perilaku anak remaja kita, bahasa tubuhnya kayak apa, kebiasaannya apa. Itu Bina Keluarga Remaja, itu banyak sekali di masyarakat. Yang kedua, untuk remajanya sendiri. Nah, ini yang sering kita lihat di TV ada kampanye Genre. Genre, generasi ya? Berencana. Genre, itu bagian dari aktivitas yang ditawarkan BKKBN untuk membina para remaja. Nah, okay. Generasi berencana ini bukan sekedar ngomong, bukan sekedar menceramai dan lain-lain, tetapi ada action-action yang membawa life skill, membawa sebuah catatan untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti hari Jumat besok kita sudah akan mengadakan penilaian final Eagle Junior Documentary Camp. Eagle Jadi, Junior Documentary Camp. Ya, dengan itu, salah Pak? Satu TV swasta di Jakarta ini. Nah, itu adalah forum para remaja untuk membuat film dokumenter yang mereka lakukan sendiri di sekitar mereka sendiri, dan itu ceritanya tentang remaja. Oh. Mereka diajarin tentang bagaimana menulis naskah, bagaimana menyutradarai, bagaimana pengambilan gambar, dan lain, kemudian dilombakan. Nah, itu kita buat roadshow di beberapa kota. Dan dari sekian itu ada 162 naskah yang masuk. Bayangkan dengan kita membuat acara itu, kita memaksakan anak remaja memahami genre, kita memaksakan anak remaja itu mencari referensi tentang kesehatan reproduksi. Apa yang terjadi kalau dia menikah dini, apa dampaknya, dan lain-lain. Okay. Tuh, kemudian hari Minggu nanti ada lomba musik rap untuk remaja. Wow, yeah. Pas dong dan lain-lain gitu. Ya, you what's that? Lalu banyaklah hal seperti stand up comedy. Jadi yang beberapa TV swasta itu alumni dari BKKBN itu yang masuk di stand up comedy itu. Saya enggak usah sebut namanya. Kita mereka mulai berani tampil ke depan ke Jadi itu. Jadi mungkin semua BKKBN melakukan seperti itu karena merasa dan sangat sadar remaja itu adalah agen yang paling menentukan sukses enggaknya masa depan agen-agen bangsa ini gitu ya. Seperti yang Mas Ikang bilang ya, para remaja ini adalah pahlawan untuk generasi berikutnya. Harus berkorban ya. Harus mau berkorban untuk jadi pahlawan. Kalau Pak Yunus sendiri, menurut Pak Yunus, karakter remaja yang mampu menantang zaman itu seperti apa sih Pak? Iya, yang kita kembangkan, remaja-remaja yang kita harapkan bisa menantang zaman, paling tidak ada empat modal, Mas Ikang. Empat modal. Ya. Itu yang tadi dijelaskan Mas Ikang, tapi kata ahlinya, pertama harus ada intelijensia kapital. Intelijensia kapital. Ya. Kan Pak Mas Ikang tadi, ya, yang didapat di sekolah sudah pada S1. Yang kedua, ya, sosial kapital. Modal sosial. Biar pintar kalau enggak tahu bergaul mau jadi apa. Harus bisa bergaul. Tapi bergaulnya ini yang harus pada batas-batas sesuai budaya dan karakter orang Indonesia. Yaitu sosial kapital. Yang ketiga, trust kapital. Nah ini yang sulit. Apa itu Pak? Kepercayaan. Oh, trust kapital. Harus kita bisa dipercaya oleh siapapun. Okay. Nah ketika itu. Dan yang keempat, dan ini yang harus banyak kita kembangkan sekarang di era persaingan yang begitu keras dengan kehidupan yang keras, adalah soft capital. Soft capital. Modal kelembutan. Modal kelembutan. How to say no with smile. Ah. Bagaimana berkata tidak kepada anak, bagi kepada teman dengan senyum. Bukan kalau tidak, itu enggak usah. Kalau kita di sini galang, jangan galang. Sekarang harus pakai senyum ya. Pesan tangan sama. Ya, nah itu semua bisa ditemukan kalau sang remaja itu beriman, ya. Kemudian bisa berempati, ya, tahan uji,
tidak gampang goyah, bergaul dengan siapapun tapi dia tahu dirinya siapa. Wow, seperti luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Pak Yunus. Sudah membekali kita nih untuk menjadi pahlawan di generasi berikutnya. Kang Ikang, terakhir dalam kalimat pendek, apa pesan Kang Ikang untuk para remaja yang menyaksikan Ada-ada Aja? Ke depan persaingan kita adalah dunia. Dunia. Anak-anak Indonesia remajanya jauh lebih hebat dibanding dunia lain. Yes. Karena budaya kita lebih kaya, karakter kita lebih kuat. Dan sila selamat datang keterbukaan itu dan Anda jadi pemenangnya. Andalah para pemenangnya. Kita bergabung lagi besok di Ada-ada Aja. Kita akan tutup Majikan Pause. Gaji Baraya. Are you ready guys? Go. Bye 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 si boy. Go. Bye 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 si boy. Kenal dia, boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wah boy, semua suka padanya. Boy, 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 si boy. Goodbye.